Sobat Otomania, kali ini saya akan test ride SM Sporty 16. Jadi motor ini adalah buatan Malaysia. Oh ya, kalau review singkatnya sudah ada dulu ya. Kalau test ride-nya belum. Saat inilah saya akan test ride. Untuk spesifikasi mungkin nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Yang jelas motor ini kesannya dulu, ini baru duduk sudah merasa mantap, nyaman, handlebarnya juga oke, kaki napak ya, gas dulu. Tarikan bawahnya mantap. Wow. Ini saya berada di dealer Suzuki Sunset Road, ya, satu atap ya, sebuah M dijual di sini. Kita akan ini bypass Ngurah Rai, kita muter ke jalan Sunset Road. Mantap, handlingnya ringan sob, enteng, mesin V-twin 250cc yang dijual mulai 57 jutaan. Kita muter di sini, kita balik ke jalan Sunset Road. Oh, nikungnya juga enteng. Padahal ini saya pertama kali ya naik motor bergaya-gaya cruiser seperti ini. Baby Harley. Kesan luar biasa ya, lincah juga, tarikannya enteng, getarannya minim sob, motor SYM V16 ini. Pokoknya kesan pertama memuaskan, top speednya belum sampai ya, tadi cuma sampai 100 km/jam, tapi capaiannya seperti cepat sekali ya, jadi sekali gas langsung cepat naik ke 100 km/jam. Oke, terima kasih atas waktunya. Tunggu review berikutnya. Mungkin saya akan cari top speed nanti. Salam satu aspal.